Nih, perhatikan ya. Natur plus Lightborn Revamp nih teman-teman. Kebetulan banget nih kita ketemu lawan Natur juga ya. Plus commandernya juga sama nih, bro. Kita lihat efek dari Lightborn yang di revamp teman-teman. Darah kita itu bakal ngisi lagi nih, full regen ya. Perhatikan cuy. Oke. Kena lu. Oke, mantap banget tuh ngisi darah kan. Wah. Cerot. Aduh. Ayo. Mamam tuh. 32 dia pulang, bro. Halo teman-teman, Bang Dodex balik lagi nih di konten Magic Chess. Ini kita ngambil siapa ya? Saphir boleh kali ya teman-teman ya. Apakah yang dikasih? Moskov. Kita jual aja. Sama ini juga kita ngambil Harith sama si Layla. Oke. Jadi kali ini kita jalan-jalan dulu nih teman-teman ke Advent server ya. Soalnya di original server itu gue jujur banget nih udah bosen ya. Soalnya udah semua combo kita buatin teman-teman. Kalian bisa cek profil, kalian cek semua video-video kita, udah kita buatin semua combo-kombonya. Nah, di Advent server ini udah banyak banget perubahan, mulai dari sinergi terbaru, hero terbaru, revamp, buff, bahkan hero-hero itu udah banyak banget yang dirubah skillnya. Ini flicker boleh kali ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Udah banyak banget perubahan tahu. Seru banget cuy. Contohnya kayak gini ya, bentar ya. Nih Lightborn nih. Jadi dia ini kan udah revamp nih. Misalnya di arah kita dibuat 30%, nah nanti 2200 plus 20%, kita langsung isi darah nih, tapi efeknya 2 detik sekali. Ntar kita duetin dengan Natur. Terus kayak gini nih, Lost Pecarus berubah nama menjadi Bontis ya. Intinya tuh kayak gini cuy. Nah, bisa kita lihat ya, satu hero lawan itu secara acak ntar dikasih tanda teman-teman di atas kepalanya. Kayak gitu loh, ntar kita dapet goldnya dari startnya. By the way nih, Guardian udah diganti loh ya. Jadi kayak gini cuy, keren banget kan. Nanti rencana kita ya, kita duetin dengan Lightborn plus Nature Spirit teman-teman. Tapi Nature Spiritnya kita ngambil evolusi yang Unity ya, atau sebelah kiri, biar kita bisa ngisi darah terus, kayak gitu loh. Ada Tigreal nih, mantap banget nih. Sekalian lihat ya, dia udah jadi Guardian cuy. Kita kasih dulu flickernya. Nah, terus si Tigreal ini tuh udah dirubah teman-teman skillnya ya. Kalau di rank, si Tigreal ini skillnya di Magic Chest jadi skill 2 yang ngangkat itu loh. Skill 2 nya itu kan kalau nggak salah ya. Ini kita lihat ya, semoga aja bisa ulti nih. Aduh, malah mati lagi. Oke, yang penting tugas kita di sini ya. Kita berharap dapat blazingan Nature Spirit plus blazingan Lightborn, atau kita dapat kristal Lightborn ya. Semoga aja bisa kita duetin teman-teman. Soalnya kita juga udah pakai commander Pau ya, skill 3-nya. Ntar kita ngambil buff dari commander ini cuy. Ntar deh, setelah Fatbox kedua ya. Gua tunjukin nanti. Ada Harith di situ, tapi gold kita 20, santai aja dulu. Minimal kita nahan interest teman-teman. Soalnya ya tahu sendiri kan, mekanisme Magic Chess itu udah lebih ribet ya. Selain goldnya mahal untuk naik level, blazingan kita juga seret banget. Jadi kita harus berhati-hati untuk bermain Magic Chess ya. Nah, yang paling penting itu kalian wajib banget ngumpulin hero-hero Los Pecados yang sekarang itu udah berubah nama ya menjadi Bontis ya. Ya tapi tetap aja kita panggil Los Pecados aja biar lebih gampang. By the way, kita ketemu lawan si Gamer. Nah, itu tuh di atas kepala Harith tuh. Nih. Itu Bontis teman-teman. Kalau Harith kita mati, musuh itu dapat gold tergantung dari star atau bintang hero kita ya. Jadi kayak gitu. Nah, Los Pecados itu nggak harus last hit ya. Hero lain juga bisa membunuh si Harith, kayak gitu loh. Ini kita ambil. Kita menuju ke Fatbox pertama nih. Ada Gunner, pasti diambil. Itu pasti banget. Semoga kita dapat Lightning ya.
Terus bro, oke, cakep banget. Kita dapat satu item. Pokoknya tugas kita teman-teman, kita harus dapat blazingan natur atau kristal lightborn ya. Cakep banget nih. Blazing lo, please. Nah, dikasih. Terima kasih. Kita masukin dulu gini. Ini kita kasih lightningnya. Oke, cakep banget. Dah kayak gini dulu, sabar. Sembari kita nahan gold ya teman-teman ya. Nah kalau Tigreal udah bintang 2 kayak gini ya, semoga dia ada bisa ulti. Ntar kalian lihat deh, si Tigreal itu skillnya jadi ngangkat kayak gitu loh. Nih kita perhatikan ya. No, jadi bisa dibilang crowd control sih lebih bagus dibanding ultinya yang dulu ya. Tuh, cakep banget kan. Dan dia nggak bisa hidup lagi kayak sebelumnya loh. Soalnya kan kalau hidup lagi tuh mengganggu banget teman-teman. Ini kita ambil dulu si Alucrot. Ada hari lagi. Kita puter. Oke, ada Aldo sama Papa Franco ya. Ntar kita cocol teman-teman. Semoga aja bisa aktif ya Los Pecados kita atau Bounty kita. Tapi tujuan kita tetap bermain Lightborn plus kita duetin dengan Natur. Cuman mau melihat gimana efek dari Lightborn ini teman-teman. Soalnya dia langsung isi darah. Kalau kita gabungin kan ntar semua hero kita jadi Natur Spirit tuh. Wah kayaknya seru banget ya. Ngomong-ngomong kita ketemu lawan si Mancung. Gue yakin banget dengan 4 lightboard gini aja kita udah sedikit tebal teman-teman. Kita lihat ya. Oh, harusnya menang sih. Crot. Nah itu dia, itu masih 4 loh ya. Oke, mantep banget. Jangan lupa kita ambil ini. Oke, santuy. Oh ya teman-teman, sorry banget kalau kalian seandainya mendengar suara berisik atau bising ya. Soalnya kita bermain di pemukiman yang agak ramai. Kadang-kadang lewat suara motor atau suara-suara yang aneh-aneh gitu loh. Jadi sorry banget ya. Ini semoga aja kita dikasih item defense biar kita lebih tebal lagi teman-teman. Ya semoga aja kayak gitu konsepnya ya. Apakah yang dikasih? Dominant Ice, cakep banget ya. Atau glowing, bagus juga nih. Dominant aja ya. Boleh naik level. Nah, blazing. 456. Kita aktifkan dulu 6 kali ya. Kita gini kan, kita masukin. Nah, kayak gini. Kalau kalian ngambil yang fisikal, kalau ini kalian itu mau main magic ya. Kayak gitu loh. Ya intinya kalau sebelah kiri kalian itu main fisikal, yang sebelah kanan itu lebih ke kayak lebih tebel kayak gitu loh. By the way kita ketemu lawan si Lori. Wah ini mah sakit ini bro. Kayaknya kita di sini kalah. Soalnya kita nggak ada damage teman-teman. Kita hanya buat tebel doang. Kecuali kita duetin dengan Gunner ya. Jadi lebih bagus kita ngambil evolusi yang sebelah kiri. Nah tujuan kita di sini buat tebel doang. Nggak apa-apa kita kalah. Blazing. Boleh kita paksa dulu kali ya. Nah, cakep banget. Kita jual aja kali ya. Bentar. Kita jual aja deh.
Oke, okay. By the way kita ketemu lawan si Bjorka. Wah, apakah dia itu? Waduh, banyak banget yang nabrak ya teman-temannya, Minator ya. Soalnya di updatean terbaru ini Venom itu udah dihilangin teman-teman. Jadi Natur ini merajalela sih. Oke, untung aja harusnya kita yang menang di sini. Oke, cakep banget. Ini kita jual aja. Kita ambil lagi. Nah, please blessing. Cakep banget. Nah, kalau kayak gini si Fanny aja kali ya, terlalu mahal soalnya. Ini boleh kita masukin. Boleh kita putar. Gak nongol loh. Oke, gak apa-apa, kalem. Yang jelas kita udah direstuin sama si Moonton. Kita bermain Lightborn plus Nature Spirit ya. Semoga aja kita bisa bertahan teman-teman. By the way, kita ketemu lawan si Gamer. Dia juga bau-baunya main Natur ya. Cuman diduetin dengan Gunner. Harusnya sih kita di sini kalah, bro. Tuh, darah kita kenceng loh ya. Menang loh. Wah, cakep banget nih. Wah, semoga aja kita bisa buat 6 Natur teman-teman. Oke, kita menuju ke Fatbox kedua. Setelah ini kita bisa mengaktifkan skill kita. By the way, ada Lightborn di situ. Apakah diambil? Keterlaluan sih kalau diambil ya. Beneran diambil. Ya udah, kita ngambil Hellcutter saja. Lumayan deh. By the way, dia main apa ya si Mancung itu ya? Lightborn juga dia, bro. Nah, blazing. Nah, ini nih kita pencet ya. Nah, ini kan ada 4 buff nih, physical defense sama magic defense. Nah, kalau kalian pengen main magic, terus ini juga ada attack speed. Nah, ini kita ngambil yang ini, teman-teman, maksimal HP. Tolong ini nggak perlu ya. Kita buat tebal aja. Kita ngambil 1500 darahnya, teman-teman. Ini boleh kita masukin lagi. Ini boleh kita ganti health card-nya. Ini kita kasih lightning-nya. Oke. Kita ketemu lawan si Kabuki. Wow, dia Gunner lagi. Banyak banget sih yang main Gunner. Dilihat dari komposisinya sih kayaknya kita kalah. Tapi beda cerita sih ini mah. Mau menang lagi dong. Padahal kita belum ada damage loh teman-teman. Soalnya kita cuman ngambil damage reduction ya. Damage reduction itu efek untuk mengurangi damage dari musuh kayak gitu loh. Wah, bagus banget deh ya. Oke, ada Saphir di situ. Gak nongol loh si Claude ya. Kita masih satu sinergi doang. Mereka udah tebel banget itu. Oke, kalem ya. Yang jelas skill commander kita udah aktif. Kita udah sedikit tebel. Masih ada harapan kita sampai ke late game teman-teman. Ya, semoga aja kayak gitu konsepnya ya. Kita ketemu lawan si Mancung nih. Ini yang tadi ngambil Lightborn kita kan. Kita lihat nih ya. Kalau kayak gini mah kita udah tebel banget, bro. Ngisi darah terus. Wow, ternyata Tigrilnya juga nakal. Harusnya sih kita yang menang ya. Tuh, darah kita penuh terus, bro. Kapok dia tuh mah. Ini semoga nongol ini ya, si Claude ya.
boleh, ini boleh, nggak nongol loh. Sayang banget ya, pengen dijual tapi sayang. Ini semoga aja deh ya, grip ini ngasih kita crystal light ball. Semoga aja, satu aja udah nggak apa-apa deh. Please dong grip, aku butuh lightborn doang, nggak lebih, cuman itu doang. Please dong, I love you. Please, oke, cakep banget. Sama Mia dulu. Apalagi nih. Glowing, cakep banget nih glowing ini. Blazing nggak nih? Oke, lumayan bintang 2. Kita ngambil glowingnya aja ya. Kita kasih gini. Oke, kalem dulu. Rp47 ya. Oke, kita coba dulu si Atlas Flicker nih teman-teman. Wow, kita ketemu Pau, plus dia juga main Nature Spirit ya. Kayaknya kita kalah sih, dia udah gendut-gendut banget. Oke, harusnya kita kalah nggak apa-apa. Cuman kalau kayak gini demiknya sakit banget tuh, 29. Ntar kita balas teman-teman. Dia juga udah level 8. Kayak nggak ada harapan bro. Kayak nggak apa-apa. Nah, kita langsung naik level aja. Rp53. Kita pindah lagi deh, gua nggak yakin. Aduh, bahaya banget sih kalau kayak gini bro. Kita harus cepat-cepat jadikan 6 Nature Spirit teman-teman. Kita lihat ya, dengan aktifnya Nature apakah berpengaruh. Mamam tuh. Nah kalau kayak gini sih gue yakin kita yang menang bro. Trot. Sakit banget loh, 30 loh. Tinggal 17 dong. Rekadita, cakep banget. Oke, kalem dulu deh ya. Kita udah dikasih 2 blazing, itu udah bagus banget. Karena mustahil banget teman-teman kita bisa dapat blazing lagi. Maksimal itu ya kalau kita hoki paling-palingan kita bisa 3 blazingan gitu loh. Tapi dilihat dari commander kita kayaknya nggak mungkin. Kita udah ngaktifin skillnya juga. By the way, kita ketemu Gunner Wrestler. Ini bahaya banget. Awas aja loh kalau kita dijadi. Waduh, nggak ada lightborn lagi ya. Diambil lah semua lo. Ya udah, kita ngambil molin aja. Bagus nih, hyper musuh jadi bebek ntar. Kita kasih.
Oke, kalem dulu. 53 power kita. Kita yang paling tipis. Udah jadi semua ya. Wah, untung aja belum aktif assassinnya ya, sama astronya bisa bahaya banget nih. Assassin sama swordsnya itu lah belum aktif, jadi masih ada harapan kita temen. Wah, ini lagi nih orang gunner ya. Cerut. Kalah sih ini mah. 25 tinggal 6. Oke. Bahaya banget. Tapi untung aja kita ada bisa mengaktifkan 6 nature spirit, teman-teman. Kadita ada nongol, Eudora juga nih. Kita langsung naik level aja ya. Ini kita jual aja. Aduh. Oke, kita aktifkan dulu naturnya. Nah, kayak gini kita nggak bilang unity. Kita atur formasi dulu. Oke, kalem. Udah, kalau kayak gini gue yakin nih teman-teman. Nih, perhatikan ya. Natur plus Lightborn revamp nih teman-teman. Kebetulan banget nih kita ketemu lawan Natur juga ya. Plus komandernya juga sama nih bro. Kita lihat efek dari Lightborn yang di revamp teman-teman. Darah kita itu bakal ngisi lagi nih, full regen ya. Perhatikan cuy. Oke. Kena lu. Oke, mantep banget tuh ngisi darah kan. Wah. Cerot. Aduh. Ayo. Mamam tuh. 32 dia pulang, bro. Tinggal si Kabuki. Aduh. Tengah. Wow, gitu. Oke. Pak Swordsman ya. Oh, di tengah ya brodinya ya. Ini bahaya juga nih orangnya. Kita pindah dulu. Big 8 Yarit, gak usah kita buat bintang 3 ya. Kita jual aja kali ya teman-teman ya. Oke, gak ada kan, aman kan. Untung aja gak ada wrestlernya bro. Ini semoga kalau bisa sih Lightborn lagi sih. Please. Aduh, ya udah mirror aja deh. Blade armor. Udah deh. Kita cari dulu bro, hero-hero kita bro. Oke, lumayan. Kok malah gua beli lagi? Kita cari lagi. Oke, lumayan. Ini kita jual, kita ambil. Kadita boleh kita bintang 2-in kali ya. Kita cari, nggak ada, kita bintang 2-in aja nih. Oke, sekarang kita pindah itemnya nih. Kita lihat teman-teman, 6 nature 6 lightborn revamp ya. Tebel banget ini bro, gak akan ada lawannya cuy. Walaupun link astro, link apa ya. Ini swordsmannya aktif loh, plus area loh ya. Gak terasa link. Ayo link, terbang lagi link. Terbang link. Gak terasa link. Mau lagi link. Mau lagi. Dor. 35 dia pulang teman-teman. Itu dia bro, Lightborn revamp ya.
Diduetin dengan Nature Spirit, teman-teman. Plus Commander Paul skill 3. Kita ngambil buff-nya itu yang plus darah ya. Wah, ini mah tebelnya itu alot, teman-teman. Oke, lumayan banget. Kita juga ada legend nih. Soalnya di atas server itu udah di reset juga, teman-teman. Udah pada epic semua ya, dari mythic ya. Oke deh, jadi ini bisa jadi referensi kalian, teman-teman, kalau seandainya update yang terbaru itu udah ada di original server ya. Kalian bisa mainin Lightborn, bisa kalian duetin juga dengan Mage. Kalau Harit itu bakal jadi tebel banget sih nantinya, cuy. Kalau seandainya Lightborn ini cepet-cepet dirilis ya, di updatean terbaru nantinya di original server. Oke deh, mungkin video kita cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian suka dan terhibur. Jadi mungkin Bang Dodek sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Bye bye.